Nah, ini guys, ini adalah berarti 500 biji mata pisau yang terbuat dari baja. Nah, seperti ini. Nah, ini dikasih minyak. Ini merah bukan berarti berkarat, tapi kalau dikasih minyak nanti dia akan hilang. Nih, dia akan hilang. Nah, balik sini. Nah, jadi memang harus dikasih minyak terus dilap kayak gitu. Karena kalau membuat serutan itu lebih tajam, bahannya ya harus dari baja seperti ini. Tapi harus dikasih minyak. Kalau kering tanpa minyak nanti berkarat. Jadi di makanan tidak higienis. Dan ini untuk lubang apa? Burnya itu di sekur, artinya nanti untuk bautnya masuk dalam. Gak usah dihitung, ini udah dihitung dari sininya, jadi ada penerangannya. Tapi yang jelasnya adalah 500 biji. Ini juragannya ini udah datang, jadi mau diperkenalkan. Ya, untuk kamu yang mau order mata pisau dari untuk keripik ini, singkong, bawang, pisang, tempe juga mampu. Saja sini udah selogam, sudah berkutus, biasanya kutus. Biasanya kutus.